Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game PKXD. Wow, tadi pagi PKXD update loh teman-teman. Kira-kira apa yang baru? Ternyata banyak barang yang diobral nih teman-teman. Barang apakah itu? Yuk, mari kita lihat. Dan ternyata yang diobral itu luar biasa. Ternyata map atau bangunan yang ada di PKXD Builder di sini diobral nih teman-teman. Untuk pulau harganya 40.000 dan ku sudah beli pulau nih teman-teman. Inilah dia pulaunya. Dan untuk yang kedua, ku mau beli menara, bangunan menara ya teman-teman, 50.000 koin. Wow, yang tadinya 95.000 koin sekarang harganya jadi 50.000 koin. Wow, diskon berapa persen tuh teman-teman? Keren sekali, ini murah sekali. Dan untuk yang ketiga, aku mau beli jalur XP. Ini harganya 60.000 koin. Yang tadinya harganya berapa ya teman-teman? Ini jadi 60.000 koin. Au au au. Ini murah sekali. Ini adalah bangunan yang terpanjang yang ada di PKXD Builder. Dan ku sudah beli semuanya ya teman-teman. Sudah borong semua map yang ada di PKXD Builder ini. Ada 3 bangunan besar. Oke, apakah cuma itu aja? Oh, no no no. Ada lagi nih yang diobral. Apa saja itu? Inilah dia barang-barang yang diobral. Kita masuk ke edit bangunan atau edit rumah. Lihatlah item dasar yang spesial ini harganya sudah sangat murah sekali. Tadinya ada yang harganya 3.000, 1.000 atau 2.000. Sekarang tidak ada lagi nih teman-teman. Sekarang harganya 500, 750 dan yang paling mahal itu 1.000. Wow, ini cocok sekali untuk teman-teman yang pengen mendekor bangunan yang bagus ya teman-teman. Jadi koinnya bisa lebih hemat nih teman-teman. Dan sangat beruntung sekali untuk teman-teman dan yang sepertiku yang belum dekor ya teman-teman. Kemarin yang akun Putri Isti itu bisa menghabiskan 1 juta lebih koin. Nah sekarang gak sampai segitu dong untuk mendekor bangunan yang bagus. Dan ada apa lagi yang baru? Ternyata si Arket itu bawa trompet tuh teman-teman. Lidahnya itu seperti meniup trompet. Wow, ini bagus sekali dan kelihatan lebih meriah ya teman-teman. Oke, dan sekarang aku mau minum power up dulu. Aku mau foto bersama Arket yang sedang meniup trompet. Oke, dan akan ku share di aplikasi Yuni. Bagi teman-teman yang belum follow PKXD ku, silahkan follow Putri 000, terima kasih. Dan Putri Chan 000, terima kasih. Oke teman-teman, itulah dia sesuatu yang baru di update tadi pagi ya teman-teman. Banyak sale, banyak yang diobral. Jadi untuk teman-teman yang pengen dekor, ayo buruan dekor dan buruan beli map yang ada di PKXD Builder. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share dan jangan lupa follow Instagramku. Ya teh, Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.